Jadi perempuan zaman now ini gampang-gampang susah. Memang sih kita lebih bebas melakukan apa saja, tapi kadang-kadang sering juga dikomentarin sana-sini. Harus begini, harus begitu, gak boleh begini, juga gak boleh itu. Ricis, kamu gak boleh berpikiran seperti itu. Kita harusnya jadi perempuan yang tangguh. Tangguh itu gak boleh dikit-dikit ngeluh. Tangguh itu gak takut gagal walaupun berkali-kali jatuh. Iya ya, namanya juga perempuan, pasti mungkin lebih sering emosian. Menangis sih, boleh-boleh aja, asal gak boleh lama-lama dan gak boleh lebay kayak drama Korea. Tapi harus segera move on, ambil tisu dan hapus air matanya. Nah gitu dong, masa muda itu masa yang paling seru untuk berkarya. Jadi perempuan gak boleh manja, harus siap kerja keras supaya calon suami nanti juga bisa ikut bangga. Ah, Miss Mary ngomongin calon suami kan Ricis jadi baper. Tapi memang sih kadang-kadang jadi dilema, mau berkarya atau langsung nikah ya. Pengennya sih cepat-cepat berkeluarga, jadi menantu yang disayang sama mertua. Bagus, bagus, bagus. Itu artinya kamu punya tujuan. Tapi semua itu butuh persiapan. Jadilah perempuan yang strong, jangan sedikit-sedikit langsung minta tolong. Jadilah perempuan yang mandiri, nggak boleh apa-apa merengek minta ke calon suami. Dan jangan malas kerja, katanya mau nikah. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Kerja keras dahulu, nikah muda dan honeymoon kemudian. Ah, nikah muda. Tapi perempuan itu juga harus punya mimpi. Jangan hanya hobi selfie, tapi juga harus fokus kelarin skripsi. Nggak mudah putus asa karena dia menginginkan yang terbaik bagi hidupnya. Seperti Miss Mary Riana yang mewujudkan mimpi sejuta dolarnya. Seperti Ria Ricis, YouTuber sukses Indonesia. Amin. Jadi perempuan itu harus pintar dan nggak boleh minder. Mau jadi online driver, kerja keras, atau kantoran, bahkan YouTuber, semua sah-sah aja. Yang penting caranya harus benar. Betul. Dan nggak ada salahnya loh punya penghasilan sendiri. Justru harusnya malah bangga, karena itu hasil jerih payahnya sendiri. Tapi walaupun kita perempuan pekerja keras, kita juga harus cerdas mengatur prioritas. Bukan hanya terus-terusan bekerja, tapi juga punya waktu untuk keluarga. Untuk keluarga. Keluarga saya. Yes, keluarga kita. Tapi jangan salah ngerti ya, walaupun kita mandiri, bukan berarti perempuan gak butuh pria. Betul, tapi justru kita ingin pantaskan diri sebelum ditemukan dengan si dia. Bukan jadi perempuan yang bikin beban, tapi jadi perempuan yang bisa diandalkan. Punya mental sekeras baja, punya hati seluas samudra. Gak mengeluh ketika hidup susah, terus berusaha dan pantang menyerah. Jadi untuk kita semua para perempuan, jangan sia-siakan kesempatan. Lakukan hal yang kamu inginkan, wujudkan impian dan jadilah panutan. Kalau Mary Riana saja bisa, Ria Ricis bisa. Kamu juga pasti bisa. Teman-teman, dan jangan lupa kalau kalian suka, klik tombol subscribe kita berdua. Karena barusan Kak Mary Riana mewujudkan mimpinya Ricis masuk ke 6 juta subscriber. Ah, amin ya, ini pertama kali kita collab ya. Aku deg-degan. Senang banget bisa collab juga dengan Ricis. Dan kalau suka video tadi, ada video kelanjutannya. Betul. Kalau tadi ngomongin tentang perempuan, yes. Nah, yang video berikutnya kita ngomongin tentang mereka yang menghancurkan harga dirimu. Jangan biarkan mereka menghancurkan harga dirimu. Nonton sekarang, subscribe. Thank you. Dadah, assalamualaikum. Karena beberapa orang yang komentar kurang menyenangkan, kamu langsung uring-uringan. Hanya karena beberapa dislike saja, kamu langsung berhenti berkarya. Tidak, kamu bukanlah orang itu. Kamu bukan anak muda itu.